certified untuk running di Oracle database. Oleh karena itu sebetulnya kita lebih dari ininya sendiri kan kita mendorong ke arah tadi saya bilang open system kan, open source, termasuk open software database kayak contohnya MySQL ya kan open software database, MariaDB, Postgre, itu semua kita memang IBM menuju ke arah situ gitu. Jadi kalau performance sebetulnya kita nggak desain khusus untuk database apa seperti apa kecuali mungkin untuk DB2-nya IBM sendiri ya. Tapi kalau untuk hal performance dari tadi dari ininya performance sendiri kan tadi kalau kita lihat dari sisi improvement dari sisi secara general dari case dari segala macam yang tadi saya jelaskan itu harusnya bisa mengimprove performance dari database apapun termasuk MySQL gitu. Itu pun saya yang tahu contohnya adalah tes di hasilnya di Postgre misalnya. Postgre di Power hasil tesnya sangat bagus dibandingin di X86 contohnya. Karena memang ya tadi sih kita pengembangannya ke sana memang arahnya kita bakal ke supportnya adalah ke open-open database tadi. Jadi MySQL harusnya performance-nya pun akan improve jadi Power 8. Itu jawaban dari saya sih. Dan kalau MySQL seharusnya nggak ada isu bisa langsung running di Linux on Power. Jadi kalau yang hanya isu tadi saja Oracle DB, selain itu open database sih sangat bisa sekali dicoba gitu untuk running di Power gitu. Memori berapa besar, terus untuk lebih detailnya lagi biasanya kita bakal minta biasanya di capture nggak performancenya misalnya sekarang CPU utilization ada berapa, memori ada berapa, kelihatan dari situ tuh oh ini berarti kira-kira kita butuh performancenya. Biasanya sih kalau kita kan punya ada beberapa hasil benchmark tuh biasanya kita pakai misalnya spec in tadi ya, spec in kan untuk processing apa, untuk processing atau kita juga punya namanya aduh apa yang dari Gartner itu selain bukan data manager dan ada buat sizing itu hasil benchmark gitu, pokoknya membandingkan inilah antara data di kita bisa convert nih kalau misalnya bapak sekarang misalnya oh ternyata dari 16 core itu utilisasinya baru 50%. Nah, nanti kita convert tuh kalau ke power butuh berapa core, berapa memori. Dari situ baru ketahuan kalau modelnya apa. Nah, itu baru oh bisa pakai ini. Nanti lalu kita hitung juga biasanya misalnya kan harus dihitung juga misalnya saya ada rencana servernya bisa dipakai sampai 3 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan. Kira-kira bakal ada penambahan user misalnya 3 tahun ke depan sampai berapa? Kira-kira penambahan segini user bisa berapa persen, itu semua kita hitung baru kita dapat deh servernya oke buat 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan bakal butuh server yang tipe ini gitu. Cuman sih kalau saya lihat sekilas saja kalau menilai skor Intel server ya model lama prosesornya apa baru udah tahu juga ya kalau belinya tahun berapa? Belinya tahun berapa? Kita VPS Pak. VPS per bulan. Iya, kita bukan server kita, jadi yeah. Kita masih sewa. Kalau misalnya 16 core ya mungkin menurut saya sih cukup di server tadi yang scale out yang kecil-kecil ya nggak butuh sampai yang enterprise mungkin yang satu soket, dua soket ya maksimum dua soket lah jadi server IBM nya gitu itu udah cukup sih gitu. Satu soket hari soket di sini kita support sampai 1/20 jadi bisa bapak bisa pakai core hanya 0,05 gitu satu core. Nah jadi kalau hitung-hitungan matematisnya sih ya gitu misal satu core berarti kalau bisa pakai 0,05 berarti satu core bisa dipakai berapa tuh 20 jadi 20 VM gitu. 20 VM satu core misalnya server bapak punya 10 core ya berarti hitung-hitungan matematisnya bisa sebetulnya bisa sampai 200 VM itu sih kalau kita hitung jadi satu minimal satunya bisa pakai 0,05 itu jadi itu hitungannya kalau misalnya tapi biasanya sih tergantung dari workload-nya si VM itu sendiri apa gitu kan kadang ya kalau misalnya dia butuh processing power yang lebih dari 0,05 kan nggak bisa juga kita kasih gitu 0,05 secara technical
dia bisa yang tadi 0,05, jadi satu core bisa Bapak buat jadi 20 VM. Itu sih kita bilangnya bukan VM sih, kalau di power bilangnya LPAR. Kalau satu lagi, kalau di KVM dia nggak ada hitung-hitungan kayak gitu sih, selama dia bisa di share aja sih core itu berapa yang tested, berapa VM. Nanti saya belum ada datanya, cuman bisa sampai sama sih, harusnya bisa sampai ratusan VM dalam satu server itu dimungkinkan itu. Karena tadi si apa kemampuan processingnya sendiri, si power ini cukup untuk itu gitu. VM, dan misalnya kita menggunakan VMware adalah power VM itu include di dalam server kita, jadi nggak ada additional charge. Pakai nggak dipakai, power VM sudah ada di dalam. Gak perlu beli license lagi. Jadi ketika Bapak misalnya, karena kenapa power VM kita tuh inject di level OS, di level bare metalnya waktu datang. Jadi gak bisa di ketika datang udah ada power VM. Kalaupun misalnya gak pakai virtualization, ya udah berarti satu LPAR aja, dipakai satu VM aja lah gitu istilahnya. Jadi gak ada additional charge, karena sistem kita itu activation core-nya itu dilihatnya dari VM-nya. Jadi nggak ada license dan udah langsung datang itu. Jadi artinya adalah warnetnya tetap terisi biasa, cuman prefer rate-nya akan melalui flash ini. Jadi atau misalnya database-nya aja yang dipindahin ke flash, sisanya selain database nggak usah dipindahin ke flash. Itu bisa dilakukan seperti itu untuk lebih mengefisiensikan dari sisi infrastruktur yang ada. Karena nggak mungkin investasi yang ada masuk di bawah itu semua dimasukkan ke flash system, itu akan sangat costly bagi perusahaan. Jadi kepentingannya sendiri, ini kita satu modul yang tadi, satu modul tersebut itu ada 1,2 tera, 2,9 tera, dan 5,7 tera. Ini akan berpengaruh pada total kapasitas yang bisa dihasilkan. Karena untuk flash ini nggak bisa kita mix, sebenarnya satu modul pakai 1,2 tera, terus nanti awalnya di 4 modul gitu. Nanti berikutnya nambah 1 modul, tapi saya pengennya 5,7 tera, itu nggak bisa dilakukan. Jadi ketika di awal nge-set 1,2 tera, pembelian selanjutnya harus di kepingannya 1,2 tera. Jadi dalam satu enclosure itu ada 12 slot, 12 slot itu harus random, apakah itu 1,2 tera, 2,9 atau 5,7. Jadi dalam satu flash system ini, 2U, itu kita bisa menyimpan data sekitar 57 tera kalau menggunakan atau kepingan yang 5,7 tera yang saat ini. 57 tera ini usable, dan itu sangat-sangat besar sih. Mungkin kita ingat kalau misalnya bapak-bapak sudah menerapkan SAP di perusahaan bapak-bapak sekalian, biasanya untuk mengejar subscriber yang besar itu biasanya kita nambah subscriber yang banyak. Jadi kadang-kadang sizingan dari sisi infrastruktur adalah kebutuhannya kemudian datanya cuma 1 tera atau 3 tera gitu. Tapi bisa jangan bisa sampai 10 tera karena ngejar IOPS-nya agar nggak terjadi bottleneck dari sisi storage-nya. Nah, untuk dengan teknologi yang plus ini, semua itu bisa kita minimalisir sehingga nanti dari sisi penyediaan storage juga sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Jadi nggak banyak kapasitas yang terbuang cuma